Ruhut Sitompul merespons permintaan anggota DPR RI Fadli Zon kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Agama Fahrul Razi. Permintaan Fadli itu menanggapi pernyataan Menak Fahrul soal pola masuknya radikalisme ke masjid-masjid di lingkungan pemerintah, yakni melalui anak-anak good looking dengan penguasaan bahasa Arabnya bagus, bahkan hafiz Al-Quran. Apa yang dikatakan beliau, menakrat itu adalah fakta. Jadi ngapain Fadli Zon mesti ikut campur? Urus saja urusan dia, sekarang dia hanya sebagai anggota DPR, bukan pimpinan lagi. Enak saja main sur-sur pecat. Siapa dia? Tanya Ruhut saat dihubungi jpnn.com, Jumat siang, 4/9. Saat dihubungi, Ruhut tengah berada di Papua bersama rombongan ormas pejuang Bravo 5, termasuk Jenderal Purn TNI Fahrul Razi sebagai ketua umumnya. Hal ini sebelumnya diketahui dari unggahannya lewat akun di Twitter. Selamat tinggal Papua, aku bersama rombongan ormas pejuang Bravo 5 kembali ke ibu kota negara RI. BPK Mayjen Purn TNI Ade Heryono dan BPK Letjen Purn TNI Ade Swadi Marabesi mendampingi BPK Jen Purn TNI Ade Fahrul Razi, Ketua Umum Pejuang Bravo 5 dan Menteri Agama RI Merdeka, tulis @ruhutsitompul. Ruhut meyakinkan bahwa paparan Menak Fahrul Razi dalam webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara di kanal YouTube Kementerian Pan-RB pada Rabu 2/9 kemarin, berdasarkan data yang dimiliki. Untuk itu, anggota Ormas Bravo 5 ini meminta agar Fadli tidak usah ikut campur. Ruhut meyakinkan bahwa paparan Menak Fahrul Razi dalam webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara di kanal YouTube Kementerian Pan-RB pada Rabu 2/9 kemarin, berdasarkan data yang dimiliki. Untuk itu, anggota Ormas Bravo 5 ini meminta agar Fadli tidak usah ikut campur. JPNN, jadi bagaimana menurut Anda?